Petugas Dinsos Pontianak dibacok orang gangguan jiwa saat evakuasi. Latihan SAR Pontianak simulasikan penyelamatan 10 korban tenggelam. Upah minimum Kota Pontianak 2020 ditaksir naik menjadi Rp2.347.000. Pembuatan SKCK membludak jelang penerimaan CPNS. Atraksi drum band jadi kado untuk HUT Kota Pontianak. Selamat pagi saudara, senang sekali Kompas Kalbar kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan. Selain 5 berita utama tadi, kami sudah menyiapkan beragam informasi menarik dan terkini lainnya. Bersama saya Yesi Ason, kita jelang Kompas Kalbar selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen terpercaya.